Falamma sa'alat Aisyatu Ketika Sayyidatuna Aisyah berkata kepada Rasulullah Bertanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam An qawlihi atas firman Allah Walladhina yu'tuna ma'ataw Wa qulubuhum wajilah Jadi mereka-mereka ini Sudah melakukan apa-apa yang mereka Diperintahkan oleh Allah tetapi hati mereka tetap takut apakah ini perilaku seseorang yang berbuat zina yang mencuri dan kemudian setelah itu dia takut kemudian rasul berkata tidak itulah orang yang sholat, puasa bersedekah dan dengan itu orang ter tersebut masih juga takut khawatir amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Jadi sudah melaksanakan semuanya masih juga takut. Ada dua hal yang sudah pernah saya singgung dan itu mutafak bainal jami. Yang pertama adalah setiap orang tidak tahu apakah doa-doanya itu diterima oleh Allah atau tidak. Siapa yang bisa mengatakan pasti? Tidak ada. Tidak ada yang tahu. Ya dia ibadah, dia berdoa, dia melakukan semuanya tapi tetap dalam keadaan takut inilah yang saya, yang kita jelaskan tadi masih khawatir masih takut ya walaupun insya Allah optimis tapi kan tidak 100% bisa meyakinkan itu yang pertama yang kedua yang 100% jelas ada adalah <coughs> babu taubati pintu tobat 100% terbuka untuk mereka-mereka mereka yang mau bertaubat tidak pernah tertutup kecuali kalau nyawa sudah di kerongkongan atau kiamat terjadi kiamatul kubroh. itu tapi selagi masih nyawa belum dikerongkongan masih ada peluang untuk dia pertobat ini sudah kita jelaskan semua sifat-sifat mereka yang taat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah beramal sudah ibadah sudah melaksanakan perintah menjauhi larangan langannya tetapi tetap dalam posisi mereka dalam posisi wajilah hati mereka dalam keadaan khawatir takut khawatir tidak diterima amalnya nah sekarang kita masuk ini kelompok-kelompok yang jelas-jelas sudah ingkar kepada Allah yang tidak beramal soleh nah, kita lihat bagaimana